Pada suatu hari, bekas menteri vaksin pembunuh menghantar email kepada saya dan mengarahkan untuk saya padam semua video-video pendedahan berkaitan skandalnya membunuh rakyat Malaysia. Ya, ini adalah kisah benar dan pendedahan secara eksklusif buat kali pertama saya bocorkan kepada 34 juta rakyat. Bekas menteri vaksin, bekas menteri pembunuh yang ada skandal dengan syarikat BlackRock Israel menghantar email kepada saya 3 tahun lalu. Mengugut saya dan mengarahkan saya untuk padam semua video berkaitan skandal beliau mengkambing hitamkan nyawa berpuluh-puluh juta rakyat untuk dibunuh guna vaksin Israel. Ini adalah cerita kisah benar dan pendedahan paling bahaya yang mana bekas menteri vaksin pembunuh itu bercakap tentang kebebasan bersuara, tetapi dia sendiri sewaktu berkuasa dengan perikatan di musim COVID 3 tahun lalu, rakyat Malaysia berpuluh-puluh juta tidak boleh mengkritik beliau sebagai menteri vaksin pembunuh di Putrajaya. Memalukan, sangat-sangat memalukan. Hari ini bekas menteri vaksin terus memberi bola tanggung dan bermain wayang politik dupang-dupang. Beliau menyatakan videonya bersama podcast keluar Israel sekejap telah dipadam dalam platform TikTok kerana mengkritik PMX berkaitan isu BlackRock. KJ, OKJ, yang amat saya hormati. Saya tidak pernah lupa hang hantar email 3 tahun lalu ugut saya untuk tutup mulut saya dan padam semua video-video skandal hang membunuh rakyat Malaysia. Cukup ironi. Bekas menteri vaksin yang tutup mulut rakyat dan paksa rakyat ambil vaksin Israel BlackRock 3 tahun lalu, dia meroyan macam orang dupang hari ini, macam cacing kepanasan apabila videonya dalam platform TikTok dipadam oleh syarikat TikTok di seluruh dunia. Apabila KJ memainkan isu dan sentimen anti-Israel, salah satu peraturan di dalam TikTok antarabangsa adalah kita tidak boleh memainkan sentimen anti-Israel. Tetapi pelik bin ajaib, KJ cuba untuk menyalahkan PMX dan Kerajaan Agung di Putrajaya setelah video beliau dipadam dalam platform TikTok. TikTok sendiri faham, hang adalah ejen syarikat BlackRock, hang adalah duta minuman syarikat BlackRock, hang adalah promoter vaksin Israel BlackRock di dalam Malaysia 3 tahun lalu. Hang adalah bekas menteri yang dapat jawatan dalam syarikat BlackRock tetapi menunggang isu BlackRock Israel untuk agenda politik peribadi, untuk hate speech dalam dunia ini. Maka saya tidak hairan apabila KJ koyak rabak, koyak mental, videonya memfitnah BlackRock Israel terus dipadam oleh syarikat TikTok di seluruh dunia. KJ sakit kan? Dipadam video hang. Ha, dulu hang buat kerja yang sama kepada saya, kepada rakyat Malaysia.
Hang lupakah kerja jahat Hang selama jadi menteri vaksin dulu-dulu? Ini namanya karma dan balasan cash daripada Allah. Betapa sombongnya, temberangnya, kejamnya dan berlagaknya KJ dulu jadi menteri vaksin di Putrajaya. Kita rakyat tidak boleh buka mulut dalam negara Malaysia untuk menentang vaksin Israel BlackRock 3 tahun lalu di seluruh negara. Adalah cukup-cukup menjijikkan, meloyakan dan memuntahkan. Seorang bekas menteri vaksin pembunuh berlagak sebagai pejuang kebebasan bersuara dalam demokrasi dunia. Hakikatnya beliau ini adalah bekas menteri vaksin yang mengugut saya dan tutup mulut saya untuk tidak mendedahkan setiap rahsianya berkaitan pembelian vaksin Israel BlackRock 3 tahun lalu di Putrajaya. Saya masih menyimpan bukti email itu untuk makluman KJ. Dan saya tidak akan diamkan isu BlackRock Israel ini yang melibatkan nama KJ di seluruh dunia. Di zaman Perikatan Nasional, masihkah Pakcik Makcik Otto Arung ingat? Kita tidak boleh menolak vaksin di zaman KJ jadi menteri, di zaman Abah jadi Perdana Menteri. Kita rakyat tidak boleh bebas bercakap, bersuara dan mengkritik kerajaan mereka. Kerana ketika itu musim COVID, musim lockdown, rakyat mempertikaikan jaminan vaksin Israel BlackRock. Adakah ia boleh membunuh nyawa rakyat ataupun boleh menjejaskan kesihatan rakyat? Persoalan-persoalan ini KJ jawab waktu dia jadi menteri very simple. Dia kata rakyat tidak boleh persoalkan, rakyat tidak boleh pertikaikan, rakyat tidak boleh kritik saya. Adakah KJ lupa beliau jadi menteri diktator di musim COVID 3 tahun lalu? Walaupun kami berkata benar di hadapan KJ, akhirnya ia menjadi realiti. Sebagai contoh, vaksin AstraZeneca. Dalam perbicaraan mahkamah dan rekod dokumen mahkamah di London, United Kingdom, syarikat BlackRock Israel dan syarikat AstraZeneca, kroni KJ mengaku ada kesan sampingan kepada nyawa dan kesihatan penerima vaksin tersebut. Saya masih ingat bagaimana KJ sangat-sangat berkuasa 3 tahun lalu di Putrajaya. Kini terkenal di batang hidung KJ sendiri, Pakcik Makcik Otto Arung. KJ terkejut badak videonya memfitnah BlackRock Israel telah dipadam oleh syarikat TikTok di peringkat antarabangsa. Itulah. Jadi hipokrit, jadi munafik, acak-acak anti-Israel, anti-BlackRock. Tapi Hang adalah duta vaksin BlackRock Israel melibatkan Pfizer dan AstraZeneca KJ. KJ mempolitikkan isu BlackRock Israel dalam platform TikTok. Beliau menghentam BlackRock, tetapi dalam masa yang sama KJ bekerja sebagai duta minuman Vida yang ada pegangan saham kepentingan syarikat BlackRock Israel dalam Malaysia. KJ cuba mengkambing hitamkan BlackRock Israel dalam platform media sosial yang dipadam videonya kerana dia sendiri dapat jawatan besar daripada BlackRock selepas tumbang sebagai Menteri Vaksin Israel di Putrajaya. So KJ, enough is enough. Menipu dan berbohong kepada 34 juta rakyat. Hang hari-hari memfitnah PMX, memfitnah Kerajaan Agung, memfitnah BlackRock Israel. Sedangkan Hang adalah sebahagian daripada watak utama yang membawa masuk syarikat BlackRock Israel ke dalam negara Malaysia. Hang memfitnah PMX, Hang memfitnah Kerajaan Agung, Hang memfitnah BlackRock Israel
Sedangkan Hang lah dalang utama membuat perjanjian rahsia bersama Abah Muhyiddin, bersama Tun untuk membeli vaksin Israel dalam syarikat BlackRock 3 tahun lalu. Saya nak tanya KJ, sampai bila Hang nak jadi pondan, jadi pengecut, jadi penakut, tidak berani berbahas dengan Jufazli Syahmat? Kalau Hang betul-betul memperjuangkan hak kebebasan bersuara di dunia ini, sudah lebih kurang 7 hari, KJ lari daripada saya, tidak berani bersemuka, berdebat dan berbahas dalam platform podcastnya, iaitu platform Keluar Israel Sekejap. Sebab isu ini terus ditunggang dalam kempen PR Kedun Sungai Bakap di Pulau Pinang oleh KJ dan konco-konconya dalam perikatan. Sialnya, KJ terus masuk gua dan bersembunyi daripada saya. Tidak berani berbahas setelah kantoi mengugut saya, tutup mulut saya, mengarahkan saya untuk padam semua video yang saya mengkritik KJ sewaktu beliau berkuasa sebagai Menteri Vaksin 3 tahun lalu. Ugutan politik KJ ini dihantar melalui satu email rasmi sejak tahun 2021 lalu. Dan sekarang KJ tidak ada jawatan di Putrajaya. Dia sudah malu-malu kucing dan tak ada telur untuk berdebat dan berbahas dengan Jufazli Syahmat. Inilah sebab musabab kenapa KJ takut untuk berbahas dan berdebat lawan Jufazli Syahmat. Untuk makluman seluruh dunia, untuk makluman rakyat Malaysia. Satu-satunya rakyat Malaysia yang pernah diugut oleh KJ untuk tutup mulut, untuk padam semua video pasal vaksin Israel itu 3 tahun lalu, rakyat itu diugut bernama Jufazli Syahmat. Dan ini adalah pendedahan paling bahaya, paling panas saya pernah lakukan dalam keadaan KJ bukan lagi menteri di Putrajaya. Sebab itu, KJ dan Perikatan Nasional tumbang terguling-guling PRU15 selepas mengugut saya dan mengarahkan saya untuk padam semua video-video skandal mereka membeli vaksin Israel, BlackRock yang mengancam nyawa rakyat. Sebab itu KJ tumbang PRU15 secara mengejut dan kalah walaupun dia sangat popular dalam percaturan kuasa negara. Kini KJ desperate, terdesak, mahu kembali ke arena politik negara dengan memainkan retorik-retorik politik, propaganda-propaganda politik dan serangan-serangan politik fitnah ke atas kerajaan PMX hanya kerana beliau tidak dilantik menjadi menteri lagi di Putrajaya. Hanya kerana beliau tidak disokong lagi oleh UMNO. Maka tindakan KJ ini menunggang isu BlackRock Israel memakan dirinya dan menghancurkan karier politiknya secara mengejut. Kalau anda semua perasan, berpuluh-puluh juta rakyat semakin buka mata, semakin sedar. KJ adalah orang kuat BlackRock Israel dalam Malaysia kerana beliau adalah bekas menteri vaksin yang membeli vaksin Israel BlackRock tanpa persetujuan 34 juta rakyat. KJ tidak pernah membentangkan di Dewan Rakyat di Parlimen untuk mendapat persetujuan daripada 34 juta rakyat untuk memasukkan vaksin Israel, Pfizer dan AstraZeneca ke dalam badan rakyat Malaysia. KJ tidak pernah membuat sesi konsultasi bersama 34 juta rakyat untuk membeli vaksin Israel BlackRock 3 tahun lalu. Maka ini adalah pembohongan dan penipuan yang maha dahsyat oleh legasi politik KJ selaku bekas menteri vaksin. Apakah motif politik orang ini
membeli vaksin Israel daripada syarikat BlackRock tanpa persetujuan daripada 34 juta rakyat. Apakah agenda politik KJ membeli vaksin daripada syarikat BlackRock Israel tanpa memikirkan risikonya kepada nyawa 34 juta rakyat Malaysia hari ini? Saya telah memberi amaran tentang vaksin Israel ini 3 tahun lalu, tetapi KJ ugut saya untuk padam video tersebut. Saya ulang. Saya pernah memberi amaran kepada berpuluh-puluh juta rakyat 3 tahun lalu. Bekas menteri vaksin itu bersama anaknya, bersama keturunannya, bersama keluarganya tidak ada ambil suntikan vaksin Israel melibatkan 2 dos ke atau 3 dos ke atau 4 dos sekalipun. Bekas menteri vaksin itu menggelupur ketakutan apabila saya bagi amaran kepada berpuluh-puluh juta rakyat, vaksin Israel yang dibeli oleh beliau adalah vaksin yang sangat bahaya, boleh membunuh nyawa rakyat. Kini, tahun 2024, cukup dupang KJ menjadikan isu BlackRock Israel sebagai alat politiknya, sebagai senjata politikingnya untuk memfitnah kerajaan PMX. Sedangkan isu vaksin ini lebih bahaya untuk nyawa rakyat berbanding isu-isu picisan yang dijadikan bahan fitnah politik jijik oleh KJ dalam podcast Keluar Israel Sekejap. So KJ, anda tidak layak untuk bercakap tentang hak kebebasan bersuara dalam media sosial kerana anda sendiri sewaktu jadi menteri, sewaktu Perikatan menjadi kerajaan, sewaktu Abah jadi PM, kami rakyat dihalang untuk bersuara pasal isu vaksin Israel 3 tahun lalu yang hang beli di peringkat antarabangsa. Kami rakyat sendiri diugut untuk ditangkap, disaman, diheret dalam Mahkamah Malaysia menggunakan ugutan politik yang hang sendiri hantar email kepada saya. Kini Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan hang sekelip mata dan mengkantoikan semua kejahatan hang sebagai bekas menteri vaksin. Mengejutkan, bekas menteri vaksin ugut Jufazli Syamat untuk tutup mulut, untuk padam video setelah orang ini mendedahkan bahayanya vaksin Israel BlackRock itu 3 tahun lalu. Saya setuju dengan pandangan KJ. BlackRock Israel itu sangat bahaya untuk rakyat Malaysia dan negara kita. Tetapi, dalam keadaan KJ tahu perkara ini, BlackRock Israel sangat bahaya, kenapa KJ sampai sekarang tak berani jawab dan tak berani berdebat dengan saya? Kenapa KJ dan Perikatan Nasional buat perjanjian rahsia termasuk Abah Muhyiddin dengan syarikat BlackRock untuk membeli vaksin Pfizer dan AstraZeneca yang boleh membunuh nyawa rakyat? Adakah ini disengajakan? Kalau betul, semua ini fitnah sampai sekarang KJ tidak berani saman fitnah saya dalam mahkamah kerana saya mempunyai bukti-bukti kukuh. Bekas menteri vaksin itu adalah pembunuh yang sangat kebal dalam negara Malaysia sejak 3 tahun lalu sehingga mengugut saya untuk tutup mulut dan padam semua video berkaitan skandal KJ dan Abah dan Perikatan membeli vaksin Israel dalam syarikat BlackRock. Checkmate dan kantoi habis 100 kali. Bekas menteri vaksin pembunuh yang tak ada telur, yang tak ada batang kemaluan, yang jadi pondan, jadi pengecut, jadi penakut, tidak berani berbahas dan berdebat dengan Jufazli Syamat sehingga mengugut Jufazli Syamat untuk padam semua video, untuk tutup mulut Jufazli Syamat melalui hantaran satu email. Ingat KJ, saya tidak akan lepaskan hang dalam percaturan kuasa dunia ini. Saya tidak takut mati, saya tidak takut ditangkap kerana saya tidak ada agenda untuk menjadi Perdana Menteri pada masa hadapan dalam negara Malaysia. Sedangkan hang syok sendiri gila melobi nak jadi menteri, nak jadi Perdana Menteri dalam Malaysia selepas hang tumbang PRU15. Ha-ha! So KJ, teruskan jadi pembunuh bersiri
yang membeli vaksin Israel daripada syarikat BlackRock yang membuat perjanjian rahsia dengan syarikat BlackRock Israel di peringkat dunia. Tetapi kami rakyat tidak boleh dihalang untuk bersuara, tidak boleh ditutup mulut kami dan tidak boleh untuk KJ mengarahkan video ini dipadam seperti 3 tahun lalu. KJ, anda boleh sembunyikan semua skandal hang membeli vaksin BlackRock Israel ini pada 3 tahun lalu. Hang boleh sembunyikan skandal hang buat perjanjian rahsia dengan Muhyiddin dan Perikatan Nasional membeli vaksin Israel dalam syarikat BlackRock di seluruh dunia. Tetapi ketahuilah, hang sedang menghancurkan diri sendiri hari ini apabila hang sendiri memberitahu kepada rakyat BlackRock Israel itu sangat bahaya. Maka jutaan terima kasih KJ. Memberi kesedaran politik kepada kami semua hari ini. Untuk terus membogelkan, menelanjangkan dan mendedahkan skandal kamu bersama BlackRock Israel. Membeli vaksin yang boleh membunuh nyawa rakyat. Sehingga kamu sewaktu jadi menteri menggelabah ketakutan, menggelupur, terkencing-kencing ketakutan, koyak rabak apabila saya mendedahkan semua rahsia jahat hang sebagai bekas menteri vaksin yang sengaja membunuh nyawa rakyat 3 tahun lalu di zaman Perikatan memerintah dari pintu belakang Putrajaya. Jangan lupa KJ, cabaran debat Jufazli Syamat tidak boleh didiamkan begitu sahaja. Saya akan terus bongkarkan rahsia jahat hang bersama Perikatan yang membuat perjanjian rahsia dengan syarikat BlackRock Israel untuk menjadikan nyawa 34 juta rakyat dikambing hitamkan guna vaksin Israel jenama Pfizer dan AstraZeneca. Sila minta maaf kepada 34 juta rakyat dan berpuluh-puluh ribu rakyat yang hang bunuh di musim COVID 3 tahun lalu. Wahai bekas menteri vaksin yang tak tahu sedar diri. Kepada Perikatan dan Abah, di musim PRK Dun Sungai Bakap, jika isu ini hang tak boleh jawab tentang perjanjian rahsia hang dengan syarikat BlackRock Israel membeli vaksin Yahudi itu, tolong bersedia untuk kalah teruk dan tumbang terguling-guling. Perikatan Nasional akan kalah teruk dalam PRK Dun Sungai Bakap seperti mana kamu kalah PRK Dun KKB di Selangor beberapa bulan lalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Game is over, KJ. Riwayat politik kamu berakhir hari ini kerana kamu takut berdebat. Tak ada telur jadi pondan, lari daripada Jufazli Syahmat. Sekian, terima kasih.